Sumpah Guru Indonesia. Demi Allah, sebagai guru Indonesia, saya bersumpah, berjanji bahwa saya akan satu, membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. 2. Melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. 3. Melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan. 5. Menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. 7. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan. 9. Memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Menjamin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. 11. Berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Menghormati, menaati, dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Terima kasih.